Gak apa-apa. Kamu ngelawak mulu, aku jadi inget si pelawak lo jadinya. Hah? Ah, kita gak lama. Semoga aja kamu menghibur aku terus ya. Iya. Makasih ya. Iya. Lah lah lah, make up lah kamu lah ya. Tidak kue, dan kalau mau dekode taruh ya datang kau. Yuk sayang yuk, kita udah mau ini. Yuk guys, kita mau pergi nonton, dadah. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Hidupnya yang benar. Hidupnya yang benar lah. Hati-hati ya. Aku naik auto ego. Oh, mana? Oh, belum netral dah, Bang. Ah, udah. Apa? Tunggu lu, Bang. Ini mana apa yang? Sinilingnya itu. Mana ini kan? Oh, udah, netral, udah. Udah nih. Zero. Kamu mau aku nih. Nih, kecil aku. Zero itu pelan-pelan masuk bed. Ya harus move on dong gitu, maju ke depan, jangan ke belakang terus. Nah, itu kan sebatas apa teman ya, wajar lah ya, mereka konten sama ya kan, nggak masalah tuh, biasa lah. Natalia sudah membuka hati. Oh, enggak. Konten aja. Kalau Natalia mayoritas dia sudah bilang sama kita itu pekerjaan dulu lah, kontraknya banyak sekali dia. Yang deketin paling itu live ya, terus ngonten kayak gitu-gitu aja, nggak ada, aku belum sempat nyari-nyari. Nggak pernah dia, kalau sudah betul-betul dekat sekali baru, kayak waktu itu sama Sule dulu itu baru ya, sebagai teman lah, bergaul lah ya kan. Ya yang sayang Azam, yang apa ya, yang bertanggung jawab sama Natalia juga ya, dalam arti kata tanda kutip ya, bertanggung jawab itu ya, saya nggak perlu jabarkan lah ya kan. Itu aja saya rasa cukup lah, terutama dia udah pernah ngomong sama kita, dia kalau Tuhan izinkan dapat jodoh lagi yang Muslim, mendukung yang terbaik ya buat dia, dan itulah pilihan dia, dan terutama yang sayang dengan Azam itu paling penting. Utama ya. Enggak, saya biasa aja, itu hal biasa lah ya. Hadapin aja. Hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi, biar terjadi. Selalu di happy-in aja semuanya. Mau mau kerjaan banyak happy, terus mau ngurusin anak happy, semuanya harus happy. Ya, sebagai kita orang tua ya mengingatkan ya. Cuman ya Natalia tuh gimana orangnya begini ya, apa namanya, kalau sukacitanya luar biasa ya kan, baru kenal tuh, tapi kadang-kadang orang kan suka salah prasangka, nggak apa-apa, nggak masalah kok, wajar aja. Enggak, dia bisa batasin diri kan, kita lebih tahu ya, dia sibuk, kita nggak mau ganggu lah ya kan. Paling saya tanya sama adiknya Putri ya, saya mah selalu mensupport, mau sama siapapun, mensupport, baguslah kalau kayak begitu.